Bagaimana karena seperti itu, ia namina khawarij, ya khawarij, sangat jauh
aturan itu bergabung ke kelompok atau tapi karena organisasi eta. Nah ya mas, karena organisasi, nah inti nama di nausan ahli bidama lupa teh karena seperti itu. Nah, 73 karena keluar di ahlus sunnah wal jamaah. Nah, inti nabi sama patokan nabi sama ibu ahlus sunnah wal jamaah. Artinya eta anu boga aturan hiji syariat, kedua torekat, ketilu hakikat eta bukan apa nu kudah kurang dipegang kaluar tidinya nyengsol tidinya atas eta mah teu aya arahna mangi salah dina akidah mah nya salah dina akidah mah patah beda dina akidah mah nu bener ngan hiji berarti nu beda eta salah benten salah dina kuliah aya anu mungkin bener dua nana nomoriyah dan ayat al-Qur'an beda dengan nomoriyah mah. Seperti batal wudu, batal sholat, praktek wudu, ayat beda sholat salib di nomoriyah mah. Terus ada sebutnya ayat benar dua nanda. Ya Tuhan yang salah kabeh ada ayat harus gitu. Terus salah kabeh orang ini. Kan ayat anu menang beda, ayat anu hente menang beda. Ya tidak urusan akidah harus bisa beda mah. Urusan akidah mah tapi bisa beda. Pembeda ke atas. Nah, jadi patokan dua yang dari anu make syariat, anu make torekat, make hakikat. Taetan tilu lengkap ayat. Kalau hati dinya mah kalau hati sunnah wajah. Tapi dah masih maranehan anak ya keluar kalau sunnah wajah mah. Bukan disebut kalau hati alam sunnah wajah mah. Lama-lama patokan lain. Enak kira seperti khawarij. Khawarij itu asli nabisan kelompok khawarij. Ya nanti amun tadi nak kelompok Sayyidina Ali. Nah waktu ayam beda pendapat antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Isra Muawiyah bentrok pendapat dugi kan terjadi perang sipin. Ayam keluar tidinya di kelompok Sayyidina Ali. Keluar jadi benci ke Sayyidina Ali. Bahkan dina kisah mah anu ngabunuh Sayyidina Ali kita kelompok ini. Teh asli kawinna kacida benci dia kan disebutkan nu banget ngewar ka Sayyidina Ali eta patekadan khawarij. Jadi iman tandingan si ah ari si ahmah banget cinta ka Sayyidina Ali ari khawarij mah banget benci ka Sayyidina Ali anu padahal mah tadina kelompok Sayyidina Ali manana teu milu karena tahkim Sayyidina Ali karena hukuman Sayyidina Ali keputusan sebelum keputusan Sayyidina Ali sabada berunding jeung pasukan Muawiyah tamane anana kelompok khawarij keluar di lingkungan atawa dina pendapat Sayyidina Ali dugi ka benci bebeakan tapi kan nganggap salah kana Sayyidina Ali nganggap kufur pokana mah nu teu milu kana kelompok manehna dianggap kafir oleh sadayana teh halal darah. Orang kawas saya tak mau bangulah mah. Luka ada no ayah nama. Dari lagi dan untuk kemungkinan masih kena ayah pendapatnya seperti itu. Seperti Syiah, Mu'tazilah, termasuk yang Khawarij. Ayah tapi kain aja sekalipun diorang yang mungkin masih kena ayah mau bertahan pendapatnya seperti itu dia tahu itu benci ke sana. Dan memang pecahan nanti dia nyai sana ayat 20 dari dinas tarikh mah ayat 20 kelompok ini. Golongan khawarij teh. Nah, pokok utama nama dina doyana benci ka Sayyidina Ali terus nekankeun teu matak madaran kanu taat namun megawe maksiat sanes kanu taat oke lamun megawe maksiat mah madaran sami jeung urang tamanya sanajan tukang taat tapi lamun megawe madaran maksiat mah eta madaran bahaya. Makanya di antara istana kelompok anu nu penting mah asal taat dosa ge teu nanaon ta ya nu kitu kan ari jelema sami jeung urang ngaran-ngaran maksiat mah kalau kumaha wae oge madarat bahaya teh kene gitu. Nah da itu anu taat mah tapi bakal aya bakal diimbangkeun maksiat jeung taat teh eta ngarupakeun tabungan dua tabungan kanan sareng kiri ge dijumlahkeun diimbangkeun disebut mizan. Misalnya ditimbang, dibalik tungkeun, sakumaha taatna, sakumaha maksiatna.
Lamun ayah maksiat, ayah dosa, tapi ayah toat, tapi si toat dipakai bayar karena maksiat. Bagi nabi nama maksiat, mah hutang. Boh maksiat atau nabi dosa jemaah seorang anu langsung ke Allah, atau nabi dosa jemaah maksiat anu berhubungan jemaah kepada ulah, atau jem alam lain merusak bayar jemaah saja kesabe perhitungan. Jem alam tu orang tak usah alam terbuku, ayah perhitungan mana? Rusak lingkungan, ayo perhitungan mana? Nggak rusak sesatuan, karena nggak dolim. Kak naon bayar oke? Nah, baru-baru dolim. Nggak batu dolim makanan diri seorang kami, nggak batu menang. Gitu, tetap ayo perhitungan mana? Nah, disebut dosa, ada dosa teh, hutang. Tak ada hutang, dosa. Langkah muka dua nanya, ya kan, kudu dibayar ku. Toat ku hasil ibadah, hasil kasaya. Tapi dah ingin gampang, makanya dosa teh dihapus kalau taruh terus dibayar nanawan ngarep nah itu mah mud bisa mah itu seperti itu kan dihapuskan kurang teh moga dosa teh bertegur lutut tobat nyuwunkeun dihampura insyaallah lamun diterima tobat nah dihapus dosa nah eta terus ribut mah mud dosa dihapus nah eta nyata ku cara dohirna tobat istighfar istighfar tobat nyuwunkeun pangampura ka Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah ngabulkeun kana istighfarna anu memenuhi syarat tangtos ge istighfar jeung tobatna. Nah, dihapus dosa teh enak. Bahkan istighfar mah diantawisna istighfar jeung tobat mah ibu bahasana keterek di dunya kene jadi paparin kana dunya. Di paparin bahasa di dunya ge bakal digampilkeun sagala urusanna jalma nu sering istighfar. Komo nabi kata tempat benar-benar betul kulo tu ku macam apa istiqamah macam apa ke istiqamah bentar ni kata teh enggal di jabatan nanti ayat ini kisah satu kita akan terus ngalamin yang di Basroh pada tempat meruka di masjid dan di Basroh ayat Jalmi amu setik-setik istiqamah wae. Astagfirullahaladzim, setiap-setiap astagfirullahaladzim, setiap-setiap astagfirullahaladzim. Dikersangkan teh, digampilkan segala cita-cita kan hasil, gampil lah. Hiji waktos aja nak. Ayah Jalmi yang namanya Imam Ustai Putra Ahmad bin Hambal. Di zaman kita, tadi Jalmi itu, tadi zaman Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal disebut Imam Hambal itu ya, Mustai Mutlak nama terakhir. Eta anjeunna hiji waktos jarah ka nagari Basroh, ari pek kaungian padahal buat ke masjid. Tadi aku kudu ngurus masjid, kumar buat nate. Diusir di tahta luar, ya masjid itu benar dipakai sare. Diusir bika di jorong-jorong. Wah, anjeunna kaungian bingung kaya kaya katinggalian butuhkan roti, cara butuhkan roti bakar atau roti belum, mau kerja belum sama punya. Kau pernah butuhkan roti, dapatin yang kita dijorong-jorong, kita disuruh ke dia, atau sedih usir ku pengurus masjid. Dia aku butuhkan roti, bapak-bapak di diem aja lah, bios tadi api cina apa terus, buku itu cina ini nginep di masjid tapi terbiasa, dia di api bios di nasaub, nasaub. Sepan roti punya kalau gede-gede itu dia macam cak papa cenderung yang belum biasa tapi ada pada ada mengadon-adonan roti cak papa istirahat lagi dia nuhun dengan si tukang roti terus paling adonan nanti terus setiap setiap astagfirullahaladzim setiap setiap astagfirullahaladzim lima apa teh kaget heh anjir mas setiap setiap istighfar wahai cak mas astagfirullahaladzim mas astagfirullahaladzim. Oh, macam nabi pada ki, macam nama satu mana? Mu alhamdulillah. Dan cek ajengan cerain nama. Jangan mau ngawirin ke istighfar, bakal digampilkan segala urusan, dihasilkan segala cita-cita. Dan dirauskan, mungkin cek nabi. Setiap nau dunia pikah, yang nau dunia cita-cita, gak gampil weh. Gak gampil. Pangitan padilah nanti na istighfar. Itu kan hiji cek nabi teh. Hiji bisa dihasilkan teh. Abi coba untuk cita-cita teh. Hayang pernah jeung Imam Ahmad bin Hambal. Nah, betul. Hayang pernah jeung Imam Ahmad bin Hambal. Tiba hula teh. Eh, tempat cari pangkat, cari kasakan ke Gusti teh. Digabung dapat ku Imam Ahmad. Yeah.
Pahamnya aja percaya Imam Ahmad bin Hanbal yang kapan iya sedang itu di gaulung itu ya apa hukum-hukum aja itu kan buat Imam Ahmad bin Hanbal tuh jadi istighfarnya seperti gitu kan kehebatan istighfar ya ketenang tidak mengadakan istighfar maka dihasilkan segala cita-cita misalnya ibu ketenang dihapus dosa oh reka kan dimana harus dihapus dosa jawabannya naudah ibunya dihapus dosa ibaratnya menambah mati gusti saya salah betulu cepat imasana sahuda Allah bukan sasangara kusik dosa di mana dihampura ku Allah mengatur saya ada ibu dan dabi kaman lada kita dosa di dia mendapat khawarin cuma ayo deh hari ini malah dosa biasa maka tukang tohan padaran memang padaran namun dari hampura hari dihampura ku Allah betul atas saya terus dihampura mah bohong-bohong dosa maling dosa gede oke dihampura mah atas tamat kurang jeng pada urang ada dibebaskan mah atas bebas dosa jeng pada urang tapi ada juga hutang ya ada dosa dosa di hutang urang hutang namun atas urang namun sesuatu namun barang karena bangsa urang kan nih tapi itu udah bukan atas bebasnya atas terus bebas mah atas lunas ke rumahnya kalau kayak gitu lamun teh cara pembebasan ti Allah tanda pitijal mino bersangkutan, wajah naik tanda dosa teh bukan dua, nyata toat atau tapi ganjaran ti kalau dari ibadah tadi dipakai maya rata dosa. Jika kurang tadi moga hutang hasil usaha baru dipakai maya. Bayar ke ladang sodako, ladang irfan, ladang sholat, ladang wiridan, ladang amal naon bae oge di mana urang boga sangkutan dosa kok nu langsung ka Allah atawa nepi dosa anu berhubungan jeung bapada urang dipake maya nu mawi teu aneh Rasul ngadawuhkeun aya jalma anu muklis para sahabat apa teu jalma muklis sok sahabat atawa muklis mah eta jalma anu usaha ka kota atawa ka menegak modal lain muklis anu sabenerna mah jeung Rasul jalma anu loba amalna tapi barang pindah ke alam barzah asup ke akhirat imut ganjaranan dipakai babah babah ya itu tol puasa nampi dipakai maya dan bukan tukang ngomong ke tetangga yang jaman getol ibadahnya getol sodakohna imut dan bukan lo mengakhirikan batur ngayana batur ngadulim batur pakai babah ya atau dosa lu langsung kalau sami itu kan bakal diberi tunggu cekahan ya upam itu cekat nah iya upami entah kasayan dipakai mayar dosa tadi itu cekap masih kena seur dosa na batang kasayan na tadi siksa entah di kumaca na bu disiksa lebat karena neraka jadi bahan bakar entah dosa tadi jadi bahan bakar buruk tak jadi jadi bahan bakar lebih kaya lebih kasayan dosa na terus kumaha bahan bakar buruk terus dagang sayap mah kurang kompor gas air kini gas nama hulu kan baru contohnya di mana para tos daya gas nah tadinya lu di neraka kayak gitu salah ke dosa dan dajan saya mah hulu gue di neraka mungkin saya dosa nah sampai baru pindah ke surga jadi antikul loh kata wisang kita yang jalan mata yang masuk ke surga dan lu ayam langsung tanpa proses pencucian gelap langsung mana ke surga ya ayah jama anu ka surga teh sabada disiksa dengan dina neraka sabada beres dosana saya tapi hadap ka surga eta teh anu boga dosa bari aya iman leungit iman mah kufur teh murtad teh eta mah teu aya tamatna disiksa teu bisa hanya tamat bari kitu teh perbedaan jeung urang Khawarij pamoga pendapat jalma anu migawe dosa gede teh eta kufur. Cek urang mah cek ari sunan teu. Urusan dosa jeung kufur beda. Dosa mahuta kufur mah batal. Dosa mahuta kufur mah batal. Bener. Dosa mah dosa. Urusan pelanggaran eta mah jadi hutang. Eta hubungan masalah Islam. Ari kufur mah hubungan masalah iman eta mah ditunduk dari aku batal keluar tina agama jadi aku hari kubur mah jadi beda hari kubur hubungannya sama keimanan
hari tua sama hubungan serkai selamat pada melan. Jadi hutan bersama. Sementara itu contoh dalam dosa hari kubur no batal. Batal Islamnya, batal imannya, batal agamanya. Namun ada pun contoh matos kibras yang tiba-tiba contoh yang dina sholat. Dina sholatnya ayah menyalahkan pegawaian sholat, ayah batal sholat. Nunyalan pegawaian sholat seperti orang tuh sholat ayah nukaliwat bacaan sholat, ayah nukaliwat pegawaian sholat. Tematak batal hari itu mengajak mah. Pemenang tuh sholat teh hilang tuh macam patiha. Jom-jom weh, eh pas ruku ruku weh tuh macam patiha hilang. Tadi pas ruku emun, tadi tuh macam patiha. Isi ya kejadian ibu-ibu seperti segitu. Hilang ke ruku tuh macam patiha tadi wakil nantung. Eta ku mana sih kamu lah? Eta orang kudu ngagantian patiha nantung deh. Nantung deh, baca deh patih. Patiha ke ruku deh. Wah itu lu ikan lalu separuh lu yang meninggal malah kalah dulu. Itu jadi bahata. Terus terang begitu yakin meninggal ke patiha. Ada deh, baca gelap patih. Ya lu pun, kumah emut atau sujud. Sama itu sujud ya benar-benar kakak ke patiha. Udah lu ikan tuh, baca patih. Ya lalu sholat nyali. Nyalira, sholat nyalira. Hari berjamaah tuh benar-benar aturan nana. Mau nyajak pas sholat kalah jadi imam. Dari berjamaah mah terasa ngikuti imam. Kan di mana imam salam, orang ada mal sarokat deh. Gitu. Sana jangan tinggal deh, kan hiji patiha kumpul. Ada banyak patiha kumpul nangtung salam ya. Kan itu sarokat deh. Lu diangkat batal, tapi sarokat kan. Sana sebatal sangka biar sholat. Sarokatnya tapi itu terjadi. Karena itu pakai patiha. Ini masalah nyali rakyat, ini kan nustawat sujud anu kadua erek nantung deh. Hari lu tadi itu pakai patiha, ini udah rek nantung deh, rek patiha. Entah mau tuh kembalikan ini sebuah rek nantung, ya tuh ya nantung. Ngapa dah yang taruh kata di bilang? Kayak begitu nunggu runa salam, tau berarti sarok kata entah mentang kata ya patiha. Terjadi dia biasa deh, ada mal di rok nantung, hanya beli, mau yang teman jadi. Mandi rok kata hiji, berarti dia nggak perlu kata hiji deh. Ini rok kata kedua, nggak patiha, dia nggak perlu kata kedua, ya. Kami di nukat tilunya dia nggak nukat tilu harus terus sarokan ya nama batam itu sarokan deh itu kuda balikan di sholat nah untuk kuda balikan deh dari taeta dosa sama seperti gitu jadi kalau orang kalau tuntun dosa kalau tuntun nasihat apa lihat deh memang main nama tadi bayar nama tadi nggak usah jauh itu mata kelengit keimanan kelengit keislaman kelengit itu beda sama kupur kupur murtad musyrik eta mah ngahapus ngahapus jadi nol kurang sholat opat rakaat ternyata di dalam rakaat tilu batal kumbang menata batal wuduna jegur teh aya kenal kuat di rakaat katilu teh eta mah batal teh sadayana aman bahkan kudu abdas teh deui atawa pe lain nepi ka batal wudu mah batal sholatna. Di rakaat katilu balik ka tina hiji mana batalnya batal sholat seperti mana gerak anu tilu kali teh berubah tilu kali kan eta batal batal atawa kadang-kadang haji saru teu bisa dipijeun batal batal kamu ka orang kantoran ibu-ibu makan dari sekat bisa orang nanya ibu-ibu mah dari sekat orang tamaki menjun nonton mana tapi da seneng nah ibu-ibu mah orang mah teh kan kada ditutupan sadayana sholat mah masih kena yang pengecuali yang wajah sekarang dapal panah panangan ke ulin mah itu wajah yang dapal panangan kira kena yang memanggil mah jadi oh itu orang sakabu yang serikan kajal mah apa nih turban wajah nah padahal kuduna udah kayak gitu rupetnya kuduna udah kayak santeng nah wajahnya itu rupan panangan itu rupan umami payunan paman pemangga sejen maksudnya anusannya semarang oh pak memang payunan istri deh mah orang istri ibu teh antawis ujar sarang tuhur ujar tuhur upami sarang ibu-ibu deh dari sarang istri dari atas tapi sarang mahram sarang jangan pamerkan tapi mahram jadi ibu-ibu mah seolah-olah nanti iji aya orang harapun lalang di seje di sakabih badan salte yang kecuali sekalipun wajah jendam pal panangan itu orang kedua ayah hak dina waktu sholat sholat mah salianti wajah jendam pal panangan katilu ayah harapun sasami istri antara bi mahram antara bujal jeung tuhur
kaopat aya nu teu aya orang bebas sareng pencaro caro ge tamat teh kaopat teh bebas tamat teh sareng pencaro ge tu ibu-ibu asa urang katanya sarupina paya pamakan teh mah bekah atawa mah jajan tuhur mutlak pamakan mah rek sareng batur rek daya batur rek salat rek di luar salat pamakan sakit tu aya antara buja sareng tu rada ringan pamakan orang sakit tu nah lamun tuhur na urang kene teh urang tu jajan turun teh kada pun istirahat turun sareng perjalanan. Tapi cenah ulah gara-gara terlalu jauh-jauh turun jadi baju wae telanjang dada ka pasamuan atau ah eta mah ilang maruah karena teh. Ilang maruah hujan-hujanan kitu lah tara dikopeah bae oge ilang maruah cenah mah lagi buruah lagi jati kalau ingin harga diri dan sirah oge kada ditutupan adalah mah katanya orang pada jantan wali ya, tapi jantan saksi berwali nikah sama suwali yuwo eta. Bapak-bapak, pada nikahkan putra, pada nikahkan lagi, jantan wali mujbir. Gitu. Bayangna, bapak. Bujang-bujang ning ora tanu sejena, awak tanu sejena, mas kakak lagi kudu ditutupan. Anak ibu lupa kan, kalau misi bapak kau ngomong kali istri, rek kawalian, si bapaknya kudu kopehan lah. Lain ke kawalian ukur, setahun kudu dikopehan lah. Stimbro lah setahun. Mau kerek kawalian, gak kerek jangan kopi yang udah hijau. Kira-kira dasar tahun ini mau dapat kopi aja lah. Ini mudah satu tahun ini rek nikah, dasar tahun kopi aja. Kopi ya, rek ngawin ke, satu tahun ini. Sebelum ini sudah ngawin, dan ini punya kopi aja si bapak. Rek ngawin ke putra. Nah ya seeriskan dina urusan pernikahan. Pribadah segala nyepan, bangunakahan dina salah serius kita, yang disebut kitab Fathul Qorib al-Muji ayat didinya 20 pasal tentang pernikahan dimimiti akad nikah dimimiti ahibahnya hibah akad nikah tolak rujuk hulu kodak ilah tek-tek mengeket termasuk kehajatan-hajatan ayat di ayat kitab ayat 20 pasal kurang boleh pelajari ulah jol-jol gabruk bebere nikah teu apa leuh 20 pasal eta bisa nyala bisa nyala ya sakumaha nembe kawin ke be budak teu apa kumaha syaratna seorang saksi syaratna seorang wali kan kudu adalah salah seji adalah teh ulah lebih ka leungit buruan tukang pasek tukang mohon mun munafik tara salat tara puasa jeung ngawinkeun anak kahana teh gagal pernikahan anak. Di mana gagal pernikahan anak kahiji, kemana anak boga anak? Anak mah panas gagal, ini anak benar mana anak ada salah pernikahan anak. Paling minimal anak subhat. Ya di mana anak subhat, dari kawin ini wali wali aku bapak nama Eta. Nyalah hati. Tadi itu nak incuan, incuan udah dikawin dan nama Eta. Nyalah hati wae kan, tului ngantai. Mudah-mudah kamu salah pernikahan anak. Lamun bahasa Jawi mah bahasa pada itu mah ibu nara teh wajib. Terangku wajib. Apa wajib? Jawadah. Wajib teh apa? Jawadah ieu jawadah teh jamak taksir mufrad dina zadah. Anak jadah teh lamun loba mah jadi jawad. Jawadah. Mun ieu teh mun anak anak zadah karena salah pernikahan sanes ngahaja-haja perzinahan. Langka anu anak zadah tina perzinahan mah jeungna teh. Tapi anu pernikahan cacat, pernikahan salah gara-gara bab munakahan kurang paham jol-jol kawin bencang paham bab munakahan jadi gue pada nikah urana, tapi putra urana pada nikah ke, antara pada nyaksian pahamilah bab munakahan bahannya jika berganti kan jadinya paham gara-gara muru'ah itu hal sepele lain dosa muru'ah makan timbang jalma pupulu cunan kan tara di kopea kali mulai di kopea baik nama tau mau ke kopea aku helep pak kurang naik motor di jalan ketika aku turun ke kopea aku topi atu reka sawah turun ke topi aku duduk ku ya tuh nah itu penting salah saya iji wamin alamatil piski kas puro sih jadi ciri jalma yang pas sekte tara ditutupan sirah satu miranya satu miranya tapi ya kurang tara paham karena hukum tadi. Nah, ini pendapat khawarij cuma dosa gede mata
kubur. Ente, cemburu mah dosa kena mahal sareng kene rek berarti karena dosa dosa. Urusan kubur mah sangat urusan dosa, urusan pendiskreditan atau tapi penyempelean kan agama. Itu. Penistaan kan agama coba saya lemah. Kubur penistaan agama. Penistaan agama seperti kumaha? Urang nyempelekeun karena hukum. Itu kubur. Kubur itu mah murtad sama misalnya kubur. Penyakit. Contohnya nyempelekeun karena hukum. Bagi wanis. Hiji orang tua ninggal tuan budak ahli warisnya ayah istri ya bapak kan ada cuma istri teh hei iya salah budak bapak cuma yang beda beda dari lelaki dua bagian dari ngawe salah kiai sebagian terima mana nak karena hukuman kamu ditetapkan di Al Quran tak kan begitu kubur itu begitu kubur nah nanti nak terima karena hukum entah kita alim deh masalah istri lu tadi penutupan orang akhirnya ngalawan mana nak ngalawan hukum. Kau macam punyok kiu-kiu, apa kau mana orang terlalu kiu-kiu? Ada yang mau makan mana? Oh, terima karena oh, ini karena hukum kenapa? Sekali pun tidak bisa melaksanakan. Allah pun di barulah buat kesadaran. Ayat kesadaran mana temata kufur. Nah di mana tersadar karena hukum, sekalipun lain dosa, tapi beda aja kufur. Kufur mengalami hukum. Saya sekarang ngalakukeun nyata mah bahwa hukum ngalakukeun atawa ku hate teu sadar hate nyempelekeun hate menistakan karena aturan kana hukum seperti tadi teu narima hukum waris teu narima karena kakuruanana nutupan orang umpamina oh teu nyumbuh tinggal jaman atuh banyak kitu-kitu wae bae mah kieu susu dan sebagainya dari nama kali nah itu teh karena teu narima karena hukum lain nama kufur. Beda sama dosa-dosa sama jangan ngabunuh, dosa sama jangan jina, maling, itu kan kubur, dosa-dosa. Ya sama dosa, beda juga kubur. Tapi lain lagi jadi sebalikkan, dan disebalikkan itu baru-baru dosa, jadi dosa lain ya. Jadi kubur, jadi lain masalah berdosa, nah tak jadi kubur mah, nyepelekkan anak, karena pintu dari mana, karena hukum. Terus, harus segitu. Ini kan tadi yang kalau misalnya di nabab sholat tadi kan di nabab sholat tapi orang tidak paham di nabab dalam sholat tekan ayat tilu lupa pada malam sholat itu secara garis besar ayat tilu lupa dia berapa pikirlah salim kan tadi kalau hiji ayat rukun kedua ayat sunat aman ketiga ayat sunat hayat orang perlu paham supaya ya, di mana tinggal atau waktu tinggal buat dihajar ditinggalkan kan aya sikap anu kedahna kumaha upami rukun tetapi pandu di mana tinggal komo ngahaja mamatar lamun teu ngahaja eta kudu balikan deui tadi teh aturanna kada balikan deui tetapi upami saputaran kada di tambahan rakaatna upami berjamaah imam salam tambahan salokan salokan namun tinggal Fatihah tinggal ruku tinggal sujud naon teh rukun salat anu ketinggalan kurang di dalam waktu sholat nah, kita sudah balikan dari ada nabi namun terbiasa balikan dari dan kesaputaran tambahan kesalokan dari lalu berjamaah ke imam salam tambahan kesalokan dari maksudnya kita rukun akhirnya aku mau pamit sunat nah sunat kan dua rupin aku pamit sunat anak seperti gentah yang awal menurut kepada Hamzah Bita yang awal jam kunut dina subuh nah, imam kuliahnya ya teh mun teu menang sami menang sujud mah beda. Tae tama hiji teu menang balikan deui, kadua lamun hayang boga padilah bisa ditambal ku sujud sahwi. Henteu atuh nah mun sunat mah lewat we salat lawan teu make tayat awal, salat subuh teu make kunut teh masalah, teu mun matak pasea teu kunut mun pipasea mah tara salat subuh. Rek pasea mah jeung jamaah mun tara salat subuh, soal tersebut nanti masalah deh, masalah apa? Aku pamit hoyo padilah dan surut kurut nak kaliwat, kau sujud sahwi sebelum salam sujud adalah. Tapi sujud sahwi lo mesti yang penyebab nak kalah mata. Jadi sujud sahwi kan esa, bukan lo ngamun nanti sujud sahwi. Jadi tanya penyebab atau kayak yang sujud sahwi. Seperti surat hayat, surat hayat itu menang sujud sahwi kan di mana tinggalin. Umpamina surat hayat, maca ibtitah,
maca surat, maca tasbih, takbir intikal, salawat kagula wargina, awe salam mungkaluat, eta di atas itu sudah-sudah pernah selain itu sunat am dan itu sunat ayah. Eta mah teu meunang suci sahwi, teu meunang balik deui, boro-boro sunat hayat, sunat am kana, eta meunang balik deui. Ibu kacang tentaya tawa temenan balik deui atas nantung atas telewa. Kunut ke segera puluh kali sujud, kunut-kunut, nantung langsung. Temen akal mata. Air ke depan apel tungna. Belajar ke segi kabayan, sebut seritil murid temu orang kampung. Sholat di sini cibalen, berjamaah di luar bawah pandan. Dari imam hilang ke kunut. Tegunut, enggak bacaan pemacaran aja imam tegunut, pangkun, kunan, kun, 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 kun. Kun, kun, bacaan kunut, kun. Pak penting nih, jangan usah ulang, gak bisa motor surat ngomong, batal. Jangan usah ulang nih, hari nama gue imam tegunut, kan jadi batal. Sebulan-bulan ngomong misi batal, yang cuma sebulan karena wibat dan ngomong, dia tetap ngomong. Kita coba-coba ke ilmu, nomor budak, tambunya aja dari budak mah. Hampuran, itu pada mau ngebudakan, mau tanya hampuran lah. Yang ngebudakan, mau mesin cuan, mah nyasalah kerewa, yang lama putih. Gitu, ayo nu, di hampuran bodoh, nah ayo nu tadi hampuran, jika orang bisa tinggi, malah mau ternyati, pampung gitu. Asa kabina-bina gitu. Tapi lain kabina-bina dikumahkan dari cantaran makan. Tapi jangan imam, kun salah. Ayah kasus anu mengerikan, anu mengerakan mah. Ini mengadungnya bisa dikumah. Ayah kasus anu mengerakan. Dina Al-Quran, teh kapan ayat-ayat sajadah banyak. Sebelum ayat sajadah dina Al-Quran. Setiap maca ayat kita, ulam sholat kira sujud tilawah. Meminta lupa L15 nya ya benar saya saja tidak kenal Quran ayat anu di mana rek si ayat eta disunatin kena sujud tilawah tilah apa ya kebiasa akhir atau nabi ngupingkel atau nabi kersolat kersolat maca upamana di dalam tuh ayat wa kamu mana rokiin upamana eta kan bagian daripada ayat saja dah jurulit sujud tilawah ayat bacaan anak tinggal di dina akhirna dina caket parasat ayat-ayat sejarah dan naon bacaan naon surat dia bacaan kiel surat dia bacaan kiel dina ukuran ayat-ayat sejarah upah minta yang penyebab jauh-jauh sujud batal tapi lamun yang penyebab sujud seperti tadi imam macana ayat sejarah ayat anu balba disunatkan kada sujud tilawah katakan nantung tak pernah sujud lalim sujud lah kayak nantung deh weh sujud bukul itu malah dari sujud nantung deh weh tinggal di Al-Quran ayat di akhir Al-Quran cakap para gimilan yang daftar isi cakap lewat daftar isi ya di dinya ayat sajadah peminta lepat di Al-Quran ayat 15 ayat 15 ayat dari surat Al-Furqan dan surat Al-Musanas dalam membaca ayat ayat sajadah ada sujud hari pribadi sengah bantun rombongan kakarawan hari itu menuju hawal meminta lepat tukar lima bus tukar genep bus juar bola hari pribadi itu ngiri kena bus bantun mobil alim pribadi di karawan di rombongan terus ke Jakarta kayak terang istiqlal cerita nah berdasar cara hawal ke istiqlal kan itu hari pribadi maksud itu ngiri datang ke lembur genjelen ramai tadi istiqlal, di istiqlal si imam di sholat subuh nganek aja saja si imam jeng rombongan saja yang sujud karena orang-orang yang mulut apa lu gak jadi bejaan coba buat rumah sujud tinggal lagi gue bingung kapannya ayah lu gak bejaan subhanallah subhanallah ngerakun ya temen ngerakun ya temen ngaji itu angus ya pas, pas ke istiqlal di situ ayah imam makayat saja dah ke rombongan nangkung tejolot sujud tentunya Allah tinggal lebih baik datang ke lembur pas ke lembur yang kebaros di riuk ke lembur kebaros dihancar yang kebaros dengan pengertian dihancar itu terus saya tak jaga-jaga kapal wah jangan salah macam nanti ngebejaan jadi jajan gitu mah
cerita sugan yang memakai istiqlal ayat sholat gitu udah dilebur tak dipraktekin. Karena yang kedua saya jen baru dah nggak usah dipraktekin jen baru dah mah yang mulai kali santri mau pemimpin menjual ngawas Quran tapi saya sudah sholat tiap pada maghrib soal kayak kegiatan ngawas makronya saruku kita wiridan tiap pada maghrib ada beres wiridan terus ngawas Quran dipimpin usaha saya santri di barang tentu sarayana mulai jamaah didiknya tiap pada maghrib deh kita kalau ayat sajadah langsung sujud praktek yang sujud ayat sajadah sebatasan ayat sajadah ayat sekian ya ayat sajadah bacaan iya langsung baru dah tiap pada hari tadi begitu maca yang terakhir sajadah sujud terus sholatnya sholat sujud nunggu pijat ya orang tuh wah kita kayak saya dan sujud di buruan lagi sudah lihat dia sujud itu namanya sujud tilawah ini kita tahu sebenarnya tapi sangat wajib anjuran sunat lamun beda lah jadi iman jadi batal imam sujud kurang ter atau imam tersujud kurang sujud jadi nyawa kira-kira macam itu contoh kayak ini, dan jadi imam pun terkayak ini pasal ya, sana jadi nasunat, aku badak mah, nyai sunat no alit, kemudian aku imam, baca surat bukan tekan bujang, tekan naon, bener ya, dari sunat dia, baca surat dari makmum mah, makmum dari sunat dia baca surat, menari pati hama, malah musaf imam tetap kudu baca pati hama, lalu ke bujang, dari emas bom, baru tekan bujang kan, tekan naon, sakaruganan tapi ulah macam pesunatan itu bab pikir ya banyak tapi dah sampai penting nah itulah pikir tauhid tasawuf tetap bisa dipisahkan itu tidak bisa dipisahkan ayatnya apa tasawuf hebat tauhid hebat pikir nyalahan ras itu pikir nah hebat terpakai tasawuf terima pikir jeng tasawuf ayat tapi tauhid terbenar terdiganja aduh ribu meninggalnya benar kabeh lah meninggalnya benar sana ya pada mulan dan laras tujuan dan laras patek kada dan alat tak ada aja patek kada dan salah itu deh sesuatu nama jama salah teh sesuatu nama sesuatu salah teh akibatnya nama bodoh akibatnya nama bodoh hiji bodoh karena kayak biar prakteknya nyalahan tuh bukan bodoh kedua aja bodoh teh sanes sakana sanes bodoh praktekna tapi bodoh sakana 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 ibadah teh kitu padahal salah lain kitu nah tersangkaan seperti itu nah ini orang ibadah sangkaan ibadah teh dititah nah itu kan salah kan bodoh kene ibadah malah yang dititah nyari kerbunan malah dititah lalu ngesintar pun jika orang sedikit ibadah mas kan ibu sanes panita ibadah mau kebutuhan mah enu ganjar sah. Urang masuk masuk ganjar sah. Nu minggawena urang masuk masuk ganjar urang berarti kebutuhan urang tadi kitu hayo masuk ya. Oh iya kan jadi pada usaha yang urang. Nu mah tak hari nu geus ngarti mah di bad mah lain panita tapi kebutuhan. Dalam teh pada urang urang jelas kan oh berarti ibadah teh kebutuhan. Bahkan lain sakadar kebutuhan tapi ibadah teh konsumsi. Benar-benar kenikmatan ibadahnya baru keindahan kebahagiaan aku ngelaksanakan ibadahnya ini mas seperti halnya makanan itu tahapan-tahapannya ya tahapan mengkakarik ibadahnya terangan panita ayo tahapan kedua ibadahnya kebutuhan ayo tahapan kedua ibadahnya kenikmatan nikmat jika yang parasmanan panikmat ibunya cek maka ibadahnya disebut nanti kut kutil makanan, kutil arwah makanan rohani, kutil arwah makanan rohani. Nampaknya di tengah laksanakan dan ibadah teh harus nikmat, sholat teh tuh nikmat, puasa teh tuh nikmat. Itu numpang tengah tengah nama ngaji. Numpang tengah tengah ibadah mana? Ngaji somo numpang belum nanya di ramai kau lah. Tengah tengah terus dia akibat salah teh nyangka ganjaran teh mungkin dianjuk ganjaran salah kayaknya
dari ganjaran sebenarnya mah ieu na, namun bener mah urang ngarti paham. Jadi anjuk. Cenah teh kapan surga? Surga mah padol. Surga mah padol. Naon ganjaran mah ieu na? Ganjaran teh jadi magnet, ibadah teh jadi magnet kan ibadah berikutnya kan sering diganjar. Tamana wae yang pernah salat pernah diganjar teu? Upamina salat zuhur diganjar banteu tinggal jadi magnet salat kasar. Musolat asar diganjar jadi magnet salat maghrib. Terus seterusnya seterusnya. Jadi ibadah teh magnet kan ibadah berikutnya. Gitu. Dan memang berat nama eta itu salat tercapai terpuno mana cepetan ya jadi teh cahalnya kira ilmuna bodoh teh ya jadi ibadah teh ribu malah masih ada ibunya nunggah halangan ibadah tapi gak jadi ribu teh dohun iman wakibat iman lemah tapi gak jadi gambaran cerai lalu si ibadahnya gimana kerukuan iman ibadahnya butuh ke ibadahnya terlemah berarti lu bawa berat karena ibadah teh kelemahan ini dari makai gimana jahlu bodoh akibat bodoh kurang ibadah dina maksa ninggawe tauke nyalahan da bodoh jadi gagal dobol iman ribu ngalaksanakeun ibadah tapi kalau mun urang ngalaksanakeun ibadah ternyata ribu ada bisi penyebabna eta iman urang lah kumaha atuh solusina sangat iman kuatnya sing sedikit serta apapun itu kan ya sangat dimana naik kalau tadi naik iman taklid jadi iman ilmu iman yakin ilmu yakin nainal yakin aku yakin nah itu dokul iman teh itu mah terjadi berat terus dia ayat ibu mengkola kadinya temukan dengan karasa ibu atau sopan sari pulwane dan tinggal terakhir tinggal penyebab nah dan orang oke, dalam bayi oke, namun ditinggalin penyebabnya, gampilnya kan solusinya. Tapi kumah milahnya solusi, yang penyebab itu terang. Nah gitu kan. Akhirnya orang ibadah berat. Nah iji tadi karena jahlu, kedua karena dobul iman, katilu karena tulul amal. Numa tak berat ibadahnya karena tulul. Nah tulul amal teh panjang lamunan, panjang pengharapan, terasa hirup terek lila. Perasaan hirup teh kuatnya satuina, perasaan masa mahal mawat teh, masa batu weh anu musibah teh, batu weh anu kena bencana teh, kurang masa mawat gitu. Eh kan namanya tulul panjang panglamunan ah kena esok dewe pernah di betul ngawas kena rasa sih payun di sisi pun kena hirup kena gitu pernah yang buat terduha kena ejing deh kena ini hirup kena gitu pernah yang buat tertahajud nah kena puting kena ikut kena hirup kena ini tak ada namanya dulu namun rasa asa ayah ini buat kalam yang kena gitu padahal orang yakin punya mawat teh gini aja mawat punya untuk pilih pulu karena pilih pulu memang Allah menghendaki mawat irahmai sahabai kumahmai untuk baca kaki yuswana untuk baca kaki panyakitna dan yang kering-kering di bintik hirup wajah ayo nunggu sekolah cek itu mesti ribu kan hirup kan ya tapi jangan boleh jangan mawat ayahnya jangan boleh jangan orang kena mau tak kira puluhan tahun belasan tahun bahkan ayah mau hitungan tahun yang alit kena ayah mau hitungan bulan mau ya ya mau ya tapi jangan batang kena mau ya tak gitu jadi masalah mawat seperti itu kan ya orang pada ngesegini kira di mawat pada ngesejelas pasti ngeri itu kan gampangnya pak supaya Allah itu lama sing emot tulang karena mah mau teh dua rupa ayah mustar ya mustar pak ayah mau teh ayah rumah menyenangkan batur ayah rumah dah jadi senang ayah menyenangkan batur pak saya tak payah udah jam jam jadi nama sebut paling kaya pun coba 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 saya tak maafun sebentar sedih ayah mau teh ayah menyenangkan batur ayah mau menyenangkan batur ayah rumah teh mana jadi senang. Nah, sahabat nak jus mau apa? Bebas tugas. Mantap mau teh buat siapa? Kita bebas tugas. Kita berapa sih? Siapa nama mau apa? Kita ngobrol dengan yang mau terus dia dari mana? Sahabat teh apa? Kita nasib sama dah mau. Di sana kan ulama kita mau teh bakal luhir. Kumaha begitu samarnya? Lamun nu urang geus ngayakinkeun bahwa di akhirat itu saya mah mau teh. Karena seamal nasur waktu di dunia begitu datang menunggah jemput maut teh
terus kumaha datang jemputan bae kumaha. Sehingga si bapak ke di Jakarta aya mah jemput mah kalau mah nyambung anu aya balik ke rumah saya akhirnya aya nu meang ditah balik alhamdulillah berarti gitu kan perlu tegernya mani dunda akhirnya anu ngajemput cek malah kata cerita itu kita akan itu ke surga alhamdulillah jadi bunga rewang mereka aya namun sebabnya begitu ruh pindah ke alam barzah raudhatun min riyadil alam barzah lagi bartos taman surga senang gitu Bapak Ibu. Taman surga tuh. Wah, di dunia mah urang kudu digawe, kudu ibadah, kudu karitu ka dina, kudu bergaul mulus budak sagala ba tatangga baraya wajib kudu diuruskeun. Ge ibu geus mau tapi heureun sarese we kitu teu kudu macul, teu kudu ka kantor geus beunanya. Geus mau mah teu kudu salat. Kudu ngaji tahu hayo kudu ngaji mah mungkin geus mah. Sabar sungkan bina marilah. Di ngadawuh kudu ngaji teh ti barang lahir lebih ka mau berarti hayang teu ngaji mungkin geus mah. Terus sagala mata sanang mun eta mah teh istirahat alhamdulillah. Bunga. Bunga. Kudu balas menah jalmi anu sakal teh maot ku mujeng. Eta menang nyepengannya nalkir menuju sakara tapi baru begitu lesnya seri itu aduh masih kumaya jaman kelinyut itu senyum bunga itu ayat ya mudah-mudahan kita teh alamat baca yang berbeda sebagai oh baca itu jaman itu di pelan-pelan di tahu di kumaya bagus supaya kumaya bagus Allah Allah dulu tak begitu les kelinyut itu senyum ayat dokirna makanya mau dokirna, dah muda senyap seperti itu. Wah, ya bapak orang mau tuh, wah sekarang kuat, kusukuhan awa, udah karena lagi sekarang kan, ribu hantu, oh nyawa lengit, kakak nyeri lengan, hiji nyeri hantu, ya seribu, kamu ya nyeri sekarang. Kamu bayar tuh malam nyeri nabo, coplok sampai apa jika kamu mau nyeri nabo, coplok panangan, kamu bayar tuh nyeri nabo, coplok awak kape, coplok nyaman. Nyeri waos kau bayang nyeri bu hiji kau mau kabai mau lagi waos kumpul pono nyeri joli nyeri sampai nyeri sirah sakral sapu jerawat tiru nabi kata nyeri kabe dari sakral tempat itu tak terkabayang orang nyeri bisa bu dan ayah cenderung numpang nyeri nyeri nasakral mah mika melang kamu ditinggal ayah tak numpang nyeri nama ah numpang nyeri nama lebih ini dicabut na duit nuna mulu perusahaan menang mata bojo aku tulis kene mau nyata nyeri bisa datang pang nyeri-nyeri nama atau sakuna menang mata bu sabti tata dinanya akhirnya geliung gue ditinggalkan memantat temen yang gue ditinggalkan bawa ibu dan itu biasa gampil kekayaan gue dicantah cantah gue ibu keuangan atau sana kan itu keuangan perusahaan sana kan itu keuangan kekayaan sana apa yang terjadi tinggal ke di sana kan itu hebat terus ke kebun bapak orang yang para sahabat kemarin ngantuk kan tadi ngobrol terus ke kebun bapak coba deh kan itu pikir berbeda apa sama ibat bisa sekarang kan ibat kan ibat kan itu surah kau sudah kau kentama kan itu atas itu yang kenal atas itu yang betul, dicanak sadar-sadar jujur menang kita pernah itu kita salah karena kaya sana-sana saat ketalahan berhentinya terus dicawa kapan kami tadi dengan Pak Sandra tamah gak kan itu tentu bagaimana daya nana ngari tidak mau tegi di rumah nanti kita mau ke belas lagi kan tinggal memang tanda luar biasa gitu akan sama bapak jadi sana masak siapa yang baru di awal mungkin kita nama gitu. Ini ditinggalin di itu namanya guru orang pengasah apa di Karawang. Gitu wakil wapat ada kainan apa tamat di kiri dan banyak yang terus di wakaf ke di jariah ke di pasir mau tak ada saya bagi itu nu tes saya tapi ditinggal lebih jauh dia kan nyala surga gitu tadi ternyata kan nyala surga gitu begitu wapatnya tamat sadaya Siti Oli jauh karena kami nabi-nabi itu jika terlalu itu orang Bandung sedang di Jawa
tabung harta si Khadijah ibu cina 2/3 kekayaan kota Mekah teh asetna dimiliki ku ajeuna tarina teh. Pokeun nikah ka Gusti Rasul teh boom luar biasa kalunya. Pengusaha na ge lain anu antar kota, antar negara. Kaluar negeri usahana ge pungan luar biasa si Khadijah, tapi wangkit ajeuna tos teu damang waras bade wafat ajeuna nyumunkeun poe ka Gusti Rasul. Geus teu boleh keur poe-poe. Seket kekayaan di angin perjuangan agama itu boleh saya bangkrut. Saya bangkrut ya mah korek saya bangkrut soalnya ini sodakoan di angin perjuangan agama nanjungna agama cemerlangna agama tapi kadini mati kurang ya salah sios perjuangan anjana salah sios perjuangan anjana alhamdulillah ini kenapa menurut tangkit dulu kan tenyari mamawa. Nah, eta mah datang malaikatnya geus lumayan ngajemput. Alhamdulillah. Moh teu ulah ieu mah datang malaikatnya geus lumayan diajak ku KPK. Wah, gitu. Lain maot sarua jeung diajak ku polisi atuh bangpol geus disiapkeun, goreng ka audit geus disiapkeun, ngalakter maot teu nya. Kumana mun jawab sawah, kumana mun jawab kebun, namung jawab imah, namung jawab kendaraan, namung jawab perusahaan, namung jawab anak pamajikan. Atak mau teh ngalakter, bingung kumaha mempertanggungjawabkeun anak sementara menikmati nanti sabaraha. Itu sadayana. Emang ngurus rumput kan nikmati itu. Enak-enak mirip kan gitu ya. Miripnya nu kurang diurus, miripnya nu kurang dipiara. Cantanto jadi rezeki orang sadayana jadi kenikmatan orang sadayana. Ayo ngurus tukul tapi tengah dimati kan. Kalau saya jangan apa? Penyiksaan. Penyiksaan dan aku melihat tapi tidak memiliki. Atau nanti memiliki tapi tidak menikmati. Ayo nih lebih kejam. Menikmati tapi tidak mensyukuri. Ah siksa. Mata begitu. Datang malaikat acer itu. Terus cuma datang polisi jangka PK. Lebih jana, tuh lebih polisi jangan PK masih kena bisa berdami, bisa berdami jika nanti kerela atau kumahanda kumahanda hari malaikat bisa gitu berdami jeng malaikat, macam macam ini kerela berdami kerela mau ada kita bisa undur lah undur, bisa malaikat macam ini berundur, undur cuma malaikat lain yang terpakai undur, duit atau duit nggak itu mesti duit cuma malaikat ini bayar tadi kalau kulit malaikat kulitnya mau aja oh ya. Mereka tapi rajin jalan-jalan masak yang sembudut, sembudut. Tos lah, bedingan udah ribu. Ternyata ibadah berat teh gara-gara tulul ah. Tulul amal teh nyata, bukan rasa hirup lila teh. Coba lah pun ibu bukan perasaan. Si papa bukan perasaan mau teh bakal datang. Anu tangku bakal lebih deket batang kamari. Oh, jika kan mampu pun teh ibadah teh. Lamun anjeun amal erek maot isuk, berah semangat. Mohon. Tapi mah kadang-kadang nyatana maot mah lila keneh mah teh akhir bae ibadah. Tapi Allah Taala teh dihaja dirahasiakeun teh mana aduh pisan. Lamun teh dirahasiakeun maot mah ribet. Urang apal tilu poe di rek maot. Ah, cenah stres. Apal mah maot teh cenah 10 tahun deui ah kajong-jongna. Cacak dirahasiakeun ku Allah eta maot. Orang mesti gini kacau. Kok walaupun dibuktikan mau terjana 100 tahun deh. Wah, cina redan kelawe. Kelilah kene ini 100 tahun deh. Untuk hikmahnya mau dirahasia. Rahasia. Lamun dibujakan bahaya. Deket, stres, jauh kene kacau. Nanti buat menghalangkan ibadah deh. Hese ibadah deh. Gagabah pada hari dan gambar barang tuanya pendapatanlah mudi tua mudi ange gagabah nanti nggak berhenti dengan ibadah kalau sama benar jadi siksa sama saya jadi siksa nanti ku ibadah ibadahnya jadi penyiksa jadi beban jadi ribu gara-gara nah mudi tua mudi ange mudi miliki kurang gagabah cara hasil kenana bisa kasaram disebut barang riba. Barang riba kurang diampihan, barang riba kurang dirawatna, ada nabi perkara naun bea mentah halal. Barang batur, kuna diwariskan, kuna diwariskan, arobot barang yatim, arobot ahli waris nusajin,
Hati-hati Pak, dengan warisan, hati-hati bisa. Warisan karena kenapa? Untuk mengikuti aturan warisan. Bahwa waris anu dicantumkan dina Al-Qur'an secara al-hadis pelanggaran eta rezeki jeung milik, lamun sarang ngabagikeun warisanna teu bener berarti riba barang poe diurang. Hati-hati kana harus ngabagikeun warisan. Tilkatil ka warisan. So dicantumkeun dina Al-Qur'an, mun kabagian anu sumur, anu sulus, anu sulus, anu sulus, aya nisfu, aya nasabah. Eta teh aya aturan-aturan tos tamat beres dina bab baroyah, bab waris. Lamun urang teh ngikuti eta, milik antara nepi kekayaan, antara nepi tirkah teu sempurna, antara nepi teu sae, kurang dengan milik, kurang digarap, dituang, diambil tanpa aturan bab waris, eta riba. Riba. Hati-hati, Pak. Wah, cenah pada pada rido. Masalah rido teh mata jadi halal. Masalah rido teh jadi halal. Aku mah pada rido urang samikeun teu tihasa. Teu tihasa hukum mah kada jadi. Laras engker yang pada rindu masa pada hukum dilaksanakan hukum melaksanakan istri jeung pamangan istri sakian bagian pamangan sakian bagian nah ngan enak akar arek mere da apa masalah lagi pamangan mere sabar ke raja maksud tak maneri jadi sodako nu nampina awal nu masih hadana sodako upah minta langkah tu lapor waris berkait terbiasa oh iya nah jadi riba hati-hati dengan warisan hati-hati dengan warisan apalagi wami ngalantar dengan aturan waris eta rezeki teu halal sanajan pada rido dan masing jina ge pada rido kana ngahana di mana pada rido dari rido ieu teh teu cukup pada rido beda jeung ham ari teh sama teh pada rido mah nang tarau tarau teh kitu kan ya. Penting pada rido masih sesama jenis ge pada rido ieu atawa nu batur ge nu tetangga ge nu babaturan oke tutup keran oke pada rido ieu innalillahi ya tepat di bulan Islam bulan mana karena hukum masalah rido itu jadi halal lalu itu mah beda aja dia udah pinjam duit duit itu bisa mayar rido ke main karena jadi halal hari itu mah papa jangan batur dia beda rido iya tuh bukan ada bisa itu apa itu bisa sampai jatuh itu oke maksudnya maksudnya ayah akan ayah non akan sekalipun kan mau sekadar lisan tapi bisa ngehalal penuh haram bisa ngehalal penuh haram mohon bisa hati-hati dengan lisan pas emot kongi panasan bapak-bapak di lembut bapak itu disebut takwa deh takwa itu ngajaga terutama di dalam lima anggota paningal panggupi panggucap hati ejeng bete lima halam kurang kurang dijaga disebut takwa teh ngajaga bisa salah pelanggaran atau nabi nu halal dan berlebihan takwa teh ngarang takwa teh ngajaga ngarang seangga otak utamanya anu lima hiji paningan dua panguping tilu pangucap opat hate kalima bete nah hati-hati disebutkan takwa teh ngajaga eta bisa tiba karena haram atau nabi halal anu berlebihan hiji deui anu ngahalangan kana ibadah teh dosa. Nu ngahalangan kana ibadah teh naon? Lamun urang boga dosa, eta jadi bambau, jadi beulbeurat kana hate ngalaksanakeun ibadah. Sakali dosa, satu kali titik hitam dina hate. Dua kali jadi dua kali titik, tilu kali titik, 100 kali jadi borelan, puluhan kali mah ribuan kali mah. Bisa jadi ngagebleg eta hate teh bisa awas dan bisa ningali beratkan ibadah tekapal jalan menuju ke hadrat Allah tekapal di siratul mustaqim komo hakikat makhluk tekapal di karena gara-gara dosa namanya dosa udah dapat lobana udah dapat terakna kudu-kudu ngeri ya di berisi berisi pantas dina tahapan suruh menuju ke hadrat Allah Ta'ala pintu pertama adalah tobat pintu pejitnya toh tahu dosa lagi dosa apa serupina ayah dosa kuda ayah dosa kolot ayah dosa nukolot bisa ayah dosa ajengan gitu kan ya ayah dosa itu suruh tahapan mana ayah dosa kuda mah maling jina madong karampok dosa kuda ayah dosa kolot oh dosa kolot mah terus sholat luar biasa kan saya jin ayah ujung ayah ya ayah takabur ayah dosa kolot
dosa ajengan mah eta teling ka pangeran dosa ajengan masuk sarwa kita sarwa teling ku dosa nya ajengan mumpul teling ka pangeran artinya malah eta teling ka pangeran teu mana nu eling teh kamaru berarti teling ka pangeran da malah eling dua teh ari hate mah paningal hate geus kumaha wajah di mana bayun ka kulit berarti nu kana wetan sorang pun bayun ka wetan berarti nu kana kulon lamun nyangalep ka makhluk berarti nu kana Allah nyangalep ka Allah berarti nu kana makhluk teh eta dosa kolot eta mah terus jalan dosa kaya nu kitu macam Allahu Akbar tapi hadana mah duit dan pecah macam subhanallah rabbil a'la wa bihamdihi tapi itu jatuh tempo macam cicil motor jadi gitu dosa yang namanya dosa kok Allah yang maling jina matak sakat pun lah menurut istighfar asal tebukan dosa menyebab dosa banyak sholat tebusur dosa ibadah tebusur usia jena dosa terikhlas kom ujo beliau tak kabur mah kadang-kadang temahi ganjaran ibadah karena di barengan kuria cinta kabur itu berdosa dari aja menghalangan karena ibadah pantas bahkan dosa boleh menghalangan ibadah umur menghalangan ilmu menghalangan rezeki menghalangan kenyaan dosa tidak empat perkara kehalangan umur dosa hiji menghalangan rezeki kedua menghalangan ibadah darinya menghalangan ibadah menghalangan rezeki menghalangan ilmu menghalangan nyaan mahabbah gara-gara dosa lengit mahabbah. Jangan lupa berantak rumah tangga karena lebih mahabah. So, lebih mahabah nak Pak Majikan kita balik gitu. Lebih mahabah nak Pak Majikan kita balik nak kununda. Nah, kununda kita harus locot. Dasar teman kaya ilmu gak hijin aja ya baju jawab pernah. Padahal tadi harus gak kununda. Jangan tanah, jangan Pak Majikan. Rak-rak talak aja mau gak kununda. Rak-rak talak nak gak hijin aja Pak Majikan. Hari sekali bisa rujuk, dua kali bisa rujuk, justru empat kali jadi tunak. Terlegal talak, pamajikan jadi batu, tidak bisa mengizin. Boga anak kita diwajib, dari anakku jadi wajib gara-gara dosa eta lengit kanya pamajikan dianggap batu, saat dianggap batu gara-gara dosa, ngalengitkan kanya, lengit cinta cebal dosa berapa dosa. Jabar lagi rezeki atau jadi sesuatu dosa mah di naya nagi rezeki nagi panas semua barokah. Nolak dosa mah ibadah hece ngaji kan dari kan asup seret kan asup tekan jalan dengan kartu ayat nang bisa isu kewe kita kadang-kadang kartu bantu dosa mudah-mudahan orang bungari pengawasannya dia diampura dosa orang paling semua ya mau digampilkan rezeki digampilkan ibadah digampilkan hanya orang jemput kokoh kuat kan tenang cinta orang kalau jengka Rasulna hadan Allah wa yakum ajma'in wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.